Artis Audy Marissa melalui masa-masa berat usai melahirkan. Ia pun mengungkapkan saat baru saja melahirkan si buah hati dirinya diserang oleh netizen di media sosial. Awalnya ia sempat membalas semua komentar netizen. Audy memberitahu jika dirinya saat ini bahkan belum bertemu dengan sang anak. Namun netizen berani menuduhkan sesuatu yang tidak benar. Pada kanal YouTube Usi Andika Official, Audy pun menyebutkan jika ada netizen yang menuding jika dirinya hamil di luar nikah. Anak Audy memang lahir saat belum cukup umur. Ia bersama sang suami pun tidak menduga hal ini terjadi. Awalnya sang bayi masih aktif dan lincah di dalam kandungannya, namun tiba-tiba tidak aktivitas. Hal ini membuat Audy merasa panik dan memeriksakan ke dokter. Dari pihak dokter pun menyarankan untuk Audy mendapatkan tindakan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Saat itu Audy pun menyebutkan jika sang anak keluar tanpa ada tangisan. Situasi tersebut, kata Anthony, telah terjadi selama 2 hari, dan jika keduanya telat mengambil tindakan maka kondisi tersebut dapat membahayakan sang bayi.